Sukinah, warga Magetan, Jawa Timur, merupakan jemaah calon haji tertua dengan usia 93 tahun. Penantian Sukinah untuk berangkat haji selama 6 tahun akhirnya terwujud. Kebahagiaan terpancar di wajah Sukinah saat tiba di Madinah, Arab Saudi pada 6 Juli 2019 lalu. Bagaimana tidak? Salah satu mimpi terbesarnya untuk berkunjung ke Baitullah mulai terwujud. Sukinah merupakan jemaah calon haji tertua dari kloter pertama Embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Usianya hanya 7 tahun menuju 1 abad. Meski demikian, usia senja tak menyurutkan semangat Sukinah untuk menyambut siapa saja yang menyapa, bahkan menjabat tangannya. Senyum pun selalu mengembang di wajahnya. Magetan yang nemenin siapa? 93 tahun. Yang nemenin anaknya. Kalian anak pulau itu nanti. Selama 6 tahun, Sukinah menunggu gilirannya untuk berangkat haji. Tabungannya perlahan dikumpulkan dari hasil perjualan toko kelontong. Kini Sukinah berangkat ditemani anaknya karena sang suami telah lebih dahulu meninggal dunia. Sukinah berharap ia bisa menunaikan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke rumah dengan selamat. Dari Madinah, Satwika, Metro TV.